3, 2, 1 dorong. Dorong apa nih sih, Shay? Apa yang kamu dorong? Apa tuh? Namanya siapa? Iya. Kalau misalnya buat dorong, dia pakai aplikasi apa? Jadi cantik ya. Welcome back to my YouTube. Jadi hari ini sekarang lagi jam 8 pagi. Sekarang aku lagi ada di SMA Negeri 19, SMA Negeri 19 Tangerang. Dan hari ini aku ada acara untuk coaching mereka tentang YouTube dan segala macam bersama Loop Telkomsel. Jadi kayaknya hari ini bakal seru banget sih, soalnya kayak ramai banget tadi di luar. Jadi kita mau seru-seruan, pokoknya ikutin terus makan sampai habis ya. Dadah. Selamat siang juga buat yang ganteng. Selamat siang juga buat yang ganteng tapi so cantik. Ada. Nama gue Mas Yusi. Kerjaan gue mikir. Ya, atau bahasa kerennya content creator. Ajarin dong kan. Ya. Gimana kan? Gimana caranya sih bikin video-video gitu di Instagram yang kayak biar bisa terkenal? Oh. Kalau memang kita ada niat, pengen berkreasi, pasti bisa. Jangan takut gitu. Jangan merasa, ah takut ntar kontennya jelek, ah takut ntar gak lucu. Oh, jadi terkomplikasi ya. Pasal kayak, aduh, balik gitu gak apa-apa ya. Paling cuma jadi kok yang jalan-jalan, makan segala macam. That's why kalian harus pinter-pinter bikin konten mendadak. YouTube-nya mereka apa namanya? Kumit. Kok lo gak bersemangat gitu sih masuk YouTube gue? Ngantuk. Terima kasih ya. Bye. Bye-bye. See you. Hai semuanya. Sekarang jam 9.33. Tanggal 3 Agustus dan sekarang gue lagi ada di Surabaya. Ini kota kedua bersama Telkomsel sama Loop. Jadi sekarang gue lagi ada di Malang bersama Loop. Karena besok gue bakal visit lagi ke SMA 3 Malang. Dan gue turunnya di Surabaya. Soalnya gue kan di sekolah dulu, jadi gak ada pesawat pagi. Ada yang Malang yang pesawat pagi doang. Jadi gue pakainya pesawat yang ke Surabaya dan naik mobil lagi ke Malang. Nah guys, sekarang kita mau cari makan dulu. Terus ya. Semuanya, jadi gue abis makan dan gue makan di salah satu rest area Surabaya Malang. Jadi sebenarnya kita nyampe Surabaya itu kan 9:30 dan gue tuh sempet ke Surabaya kota dulu untuk cari-cari makan ceritanya. Tapi selama 1 jam kita muter-muter Surabaya, kita nggak nemuin makanan yang kita mau dan rata-rata tuh kayak tutup semua, sisanya junk food. Dan nyokap gue nggak mau makan junk food, so kita kayak positive thinking aja. Udah ke rest area aja, di kata masnya juga ada. Pas nyampe rest area ternyata tutup, tapi ada satu restoran yang masih buka dan ternyata makanannya so far enak. Dan sekarang kita masih 2 jam lagi menuju
malam. Dan sekarang udah jam 12 malam. Nyampe sana harus briefing buat besok karena harus presentasi besok. Jadi saya akan kerja rodi malam. See you di Malang. Oke. Sekarang kita udah sampai Malang dan kita nginep di Ijen Suites. Dan gue baru menyadari kalau sekarang Malang dingin banget. Karena 19 derajat tapi benar-benar dingin banget. Tadi gue ngomong sama orangnya, katanya seminggu ini Malang lagi dingin-dinginnya. Maksudnya gak lagi dingin-dingin, lagi dingin gitu. Dan tadi katanya juga kalau siang juga dingin nih. Katanya dia sih, tapi kita belum nyoba siang di sini. Dan sekarang udah jam 2:30 pagi tapi gue masih briefing sama Daniel buat besok. Masih ngomongin materi buat anak SMA 3 besok. Jadi benar-benar kerja keras kita. Kita kerja keras banget. Turun dari Surabaya 2 jam ke Malang, tambah 1 jam nyari makan di Surabaya yang ujung-ujungnya makan di rest area. Terus habis itu sampai sini masih harus briefing. Iya, ada ayam. Sekarang gue mau istirahat dulu sih, dapat 1,5 jam untuk tidur. Nanti jam 5 udah harus bangun lagi, udah harus siap-siap makeup dan segala macam. Jam 7 udah harus berangkat ke SMA 3 Malang. Jadi sampai ketemu besok ke SMA 3 Malang. Lagi OTW ke SMA 3 Malang dan sekarang jam 7:30. Katanya sih deket, cuman kayak 10 menit lah ke sana dan mungkin acaranya bakal mulai jam 8-an. Nah, sekarang gue juga udah make up udah segala macam. Jadi sekarang kita langsung mau OTW ke sana. Semoga di sana nanti bakal ramai dan bisa seru-seruan kayak kemarin. Pokoknya sampai bertemu. Halo, jadi sekarang udah mau masuk venue-nya. Jadi sekarang gue lagi on the way ke venue karena udah 9:30. Jadi gue akan masuk ke venue-nya sesuai waktunya. Beberapa orang yang bisa lo ajak untuk brainstorm bareng, menurut aku itu bakal membantu banget sih buat YouTube kalian. Jadi nanti kaliannya lebih terbuka juga. Abis itu kalian ada teman yang semikirnya mau gimana ya videonya. Ini seperti yang aku bilang yang pertama, pikirin konten yang mau videoin. Misalnya kayak mau bikin video kayak gimana, temanya apa, ceritanya kayak gimana, mau dibikin kayak gimana. Jaga konten kalian tetap bersih gitu. Jadi kalian harus tahu yang nonton kalian tuh universal, gak cuma anak-anak seumuran kalian. Karena nanti bisa aja video kalian tonton sama yang di bawah kalian atau yang lebih dewasa. Halo. YouTuber baru yang buat YouTube cuma buat dapat uang. Itu menurut Kak Salsa gimana? Hey. Semuanya melakukan demi uang. Selanjutnya, kalau saya katanya, tadi kan kata Kakak vlog itu kan yang trending nomor 1 di YouTube. Selain vlog apa lagi? Selain vlog. Kamu buka YouTube, kamu buka home, ada trending. Trendingnya cari. Ya udah, aku bikin video jokowi berarti. Tuh, tarinya sudah selesai. Cepet banget, gak kerasa banget. Dan sekarang kita tinggal foto bareng aja. So far hari ini seru banget sih. Anaknya juga pada attractive banget. Kayak mereka kayak seru-seru gitu. Kayak lucu-lucu banget gitu. Dan pokoknya asik banget lah hari ini. Dan ternyata mereka tuh udah super pada pinter ya. Ternyata ya anak-anak sudah harus naik lagi karena lomba selfie. Habisnya selfie bareng gue segala macam. Jadi ya udah deh. Ya, terima kasih banyak kesempatan tinggi lo kesempatan hari ini. Ditunggu ya video kami live semua. Jangan lupa cepet-cepet di post di Hai,
lagi makan bakso bakar. Jadi gue pernah makan bakso bakar ini kayak beberapa tahun yang lalu sampai akhirnya gue balik lagi ke sini. Lagi makan bakso bakar rame-rame. Gue lama banget udah gak makan bakso bakar lagi. Dan gue bener-bener pengen, bener-bener BM banget makan bakso bakar. Eci! Halo. 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 Jadi mereka ini adalah panitia gue Malang. Pas acara berapa? Tahun berapa? 2013, which is 4 years ago. Lightning strikes by my window. It's my chest right in the morning. Benar-benar banyak banget kayak di sini ada beberapa jajanan-jajanan. Di depan juga banyak kayak kafe-kafe gitu. Gue kayak tadi pas OTW tuh kayak ngeliat beberapa kafe yang lucu-lucu banget. Cuman kayak kita gak bakal sempet kesana karena besok pagi gue udah balik. So sad. Hai semuanya, sekarang gue udah selesai makan. Dan I think this is the end of the video. Karena gue udah melakukan semua kegiatan gue hari ini dan sekarang pengen balik hotel istirahat. Gue mau bilang thank you for watching this video. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe seperti biasa. Dan terima kasih juga buat Lufthansa Hotel dan SMAN3. Makasih banget udah mengundang gue. Pokoknya makasih banget buat hari ini. Seru banget bisa ketemu sama kalian. Semoga bisa ketemu lagi kapan-kapan. See you semuanya. Jangan lupa ya di subscribe. See ya. Seru ya, dia akan nyusup banget sendirian. Nanti dia akan nyusup. Nanti dia lemes kan? Spaghetti. Kita tunggu dulu sampai spaghetti sudah lemas. Baru habis itu 3 sampai 5 menit.